kemampuan, stamina, idea, kebolehan berbuja, punya hubungan antara bangsa, aura sebagai pemimpin yang dimilikinya masih jauh ke depan jika mahu dibandingkan dengan Najib Razak, Mahyadin, Zahid Hamidi, Muhammad Hasan ataupun Ismail Sabri yang dijangka adalah pesaing-pesaingnya dalam PRU15 akan datang. Lagipun, dengan PRU15 mungkin tidak sampai setahun daripada sekarang, menukar nakoda dengan tiba-tiba bukanlah keputusan yang bijaksana, bahkan mungkin membawa nasib lebih buruk kepada PH. Turut penting sama kerana tidak ternampak ada di kalangan pimpinan PH sedia ada yang setanding kemampuan dan kewibawaannya untuk menggantikan Anwar buat waktu terdekat ini.